Aku Ai. Umur aku 15 tahun. Setiap kali hari raya, aku ada cita-cita, iaitu duit raya. Dan ini Daim, kawan aku dari kecil lagi. Kami punya misi yang sama, iaitu duit raya. Tak kisahlah rumah besar ke, rumah kecil ke, yang penting kami dapat duit raya. Rumah ketujuh untuk hari ni. Rumah besar macam ni, rancangan mesti kena baik sikit. Barulah dapat duit raya lebih. Assalamualaikum. Jiran pakcik. Jiran? Rumah hujung sana. Hujung? Masuk. Jemput. Sila, sila. Pakcik, saya berhati je dari tadi. Apa handsome sangat ni? Baju Melayu pinggung tinggi ni. Makanlah. Nanti boleh raya rumah jiran sebelah pula. Dah raya dah. Dia bagi kita untuk raya RM2. Itu baru rumah tu. Rumah yang sebelah tu bagi tu berapa? RM50, pakcik. Ya? RM50? Baik betul rumah tu ya. Baik dia pakcik. Baik. Yang sebelah tu yang tak baik. Dia bagi kita raya 50 sen je. Patut ke macam tu? Patut macam tu? Tak patut. Tak patut. Rumah besar tapi tekun. Hai, budak-budak zaman sekarang ni makin biadab. Sini lah. Pakcik, mesti mahal ni kan? Tak adalah. Biasa-biasa je. Biasanya, kalau mewah macam ni, duit raya kejap lagi mesti banyak kan? Sabar, sabar. Pakcik. Cikgu saya cakap, biasanya bulan puasa ni, semua orang nak sedekah. Tapi kalau raya, semua tak mampu nak sedekah. Tapi mampu beli baju baru, langsir baru, TV baru, kereta baru. Pakcik, kadang-kadang ni kuih raya je tak cukup. Apa yang paling penting pada musim perayaan adalah duit. Jamilah pakcik. Berapa pakcik boleh bagi?
Hai, budak-budak. Hei, tunggu! Beginilah setiap tahun perayaan kami. Bukan duit raya menjadi ukuran, tetapi ikatan silaturahim yang menjadi pegangan. Selamat menyambut Aidilfitri dari UDA Property, 46 tahun menjalin kemesraan.